Dunia digital di bidang komunikasi terus berubah dan beradaptasi sesuai dengan kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah perkembangan SIM card yang akan diganti dengan eSIM. Salah satu provider di Indonesia yang mulai menyediakan eSIM adalah XL Axiata. Apa itu sebenarnya eSIM? Selama ini masyarakat hanya mengenal SIM card dalam bentuk nano SIM. Biasanya orang harus memasukkan atau injek kartu pada ponsel untuk menggantikannya dengan operator lain. Berbeda dengan SIM card, keterangan yang dilansir dari laman Apple menyebutkan bahwa eSIM bisa mengaktifkan paket tanpa menggunakan nano SIM. Pengguna hanya perlu melakukan scan barcode untuk menggunakannya. Dalam keterangan itu disebutkan, pengguna bisa menginstal 8 eSIM atau lebih pada iPhone. Pengguna juga dapat menggunakan 2 nomor telepon aktif sekaligus. Saat ini eSIM bisa digunakan di beberapa HP, termasuk iPhone 11 hingga iPhone 14. Sementara untuk Android sudah tersedia pada sejumlah HP seperti Samsung dan Oppo. Sementara di Indonesia sendiri, eSIM sudah tersedia untuk pengguna XL, Indosat, dan Smartfren. XL telah menyediakan eSIM pada 27 XL Center pada tahapan awal ini.